Tanggal 2 Oktober tahun 1965, Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo akhirnya bisa bertemu dengan para perwira tinggi Auri di Markas Koops Auri di Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Sebelumnya, pasukan yang mengawal Sarwo Edi sempat terlibat kontak tembak dengan pasukan Yon 454 Banteng Rider yang berpihak kepada G30 SPKI. Tapi kontak tembak itu tak berlanjut berkat campur tangan Komodor Udara Dewanto, salah seorang perwira tinggi Auri. Di Markas Koops Auri, Sarwo Edi bertemu dengan beberapa perwira tinggi Auri, diantaranya adalah Laksamana Udara Sri Mulyono Herlambang, salah satu perwira tinggi Auri senior. Dalam pertemuan itu, Sarwo Edi menyampaikan maksudnya memimpin RPKAD menduduki Halim. Karena Halim sudah dikuasai, Sarwo Edi pun mengatakan akan segera melaporkan kepada Pangkostrat Maijen Soeharto sebagai pemberi perintah. Sri Mulyono pun mengajak Sarwo Edi untuk bersamanya terbang ke Istana Bogor. Karena ia dapat panggilan dari Presiden Soekarno untuk menghadiri pertemuan yang rencananya juga dihadiri Pangkostrat Maijen Soeharto. Diberitahu Jenderal Soeharto juga akan ke Istana Bogor, Sarwo Edi langsung menerima tawaran Sri Mulyono Herlambang. Sebuah helikopter pun disiapkan untuk terbang ke Istana Bogor. Mengutip buku Dewan Revolusi PKI, menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia, yang disusun Hendro Subroto. Sebelum helikopter tinggal landas ke Bogor, Kolonel Sarwo Edi berembuk dengan Mayor Gunawan dan Mayor C.I. Santosa, dua anaknya di RPKAD. Inti pembicaraan ialah Kolonel Sarwo Edi memberikan wewenang penuh kepada Mayor C.I. Santosa untuk mengambil tindakan balasan yang dianggap perlu. Seandainya pada pukul 17 Kolonel Sarwo Edi dan Mayor Gunawan belum tiba kembali di Pangkalan Halim, keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan bahwa situasi pada waktu itu sulit untuk menentukan siapa kawan dan siapa lawan. Selain itu juga sulit menyimpulkan apa yang bakal terjadi. Pada tengah hari, Kolonel Sarwo Edi, Mayor Gunawan, Laksda Udara Sri Mulyono Herlambang dan Komodor Dewanto bertolak ke Bogor dengan menggunakan helikopter kepresidenan Sikorsky S-61 VH-110 yang diterbangkan oleh Kolonel Karjono. Sehari sebelumnya helikopter S-61V itu digunakan oleh Brigjen Sabur, Komandan Resimen Cakrabirawa, ke Pangkalan Halim. Kemudian Brigjen Sabur mengikuti perjalanan Presiden Soekarno menuju ke Istana Bogor lewat darat. Setibanya di atas Bogor, Brigjen Sabur memerintahkan melalui radio agar helikopter tidak mendarat di Istana Bogor, karena Presiden Soekarno sedang istirahat. Akhirnya helikopter mendarat di Pangkalan Udara Semplak, Bogor. Perjalanan ke istana dilakukan lewat darat. Menurut Hendro Subroto, di Istana Bogor Kolonel Sarwo Edi sempat marah karena pistolnya diminta untuk diserahkan kepada piket Cakrabirawa. Masih menurut Hendro, kejadian di Istana Bogor, di mana Sarwo Edi marah saat pistolnya diminta Cakrabirawa, kembali terulang ketika Sarwo Edi datang ke Bali dan menyambangi istana tampak siring. Ketika itu, saat Sarwo Edi datang ke Bali, Hendro Subroto yang merupakan wartawan TVRI ikut serta dalam rangka tugas jurnalistik. Kejadian yang mirip juga terjadi pada waktu Kolonel Sarwo Edi akan masuk ke istana tampak siring. Di Bali, kata Hendro Subroto dalam bukunya, Hendro masih ingat, pada waktu itu anggota Cakrabirawa yang bertugas jadi penjaga piket istana tampak siring juga minta pistol Kolonel Sarwo Edi diserahkan. Di luar dugaan, Kolonel Sarwo Edi yang semula tampil dengan simpatik, tiba-tiba membentak, "Baret merah tidak pernah dilucuti senjatanya. Tahu kamu?" Satu regu pengawal Kolonel Sarwo Edi dari RPKAD pun langsung mengokang senjatanya. Menurut Hendro Subroto, seluruh anggota piket Cakrabirawa menjadi ketakutan, dan semuanya berdiri dengan sikap sempurna. Ketika Letu Widodo menengok ke belakang, ia dapat membaca raut muka Hendro Subroto yang diliputi tanda tanya. "Biar saja mas, kita isi senjata, sekarang kan lagi dalam keadaan perang," kata Letu Widodo, seorang perwira RPKAD, kepada Hendro Subroto. Akhirnya komandan piket berkata dengan terbata-bata, "Silakan masuk kolonel,
Ketegasan Sarwo Edi Wibowo juga direkam oleh John Hughes, wartawan koran Christian Science Monitor. Di mata Hughes, Sarwo Edi adalah sosok perwira komando yang tidak pernah ragu-ragu. John Hughes adalah wartawan asing yang sempat meliput peristiwa gerakan 30 September pada Oktober tahun 1965. John Hughes juga ikut meliput pergerakan pasukan RPKAD yang dipimpin Kolonel Sarwo Edi Wibowo, komandan RPKAD kala itu ke Jawa Tengah. Hasil liputan John Hughes kemudian dibukukan dalam buku berjudul Indonesian Upheaval yang terbit pada tahun 1967. Buku laporan jurnalistik John Hughes nantinya memperoleh penghargaan Pulitzer. Sepenggal kesaksian John Hughes ini kemudian dikutip Julius Power dalam buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang, yang disusunnya. Menurut Julius Power dalam buku yang disusunnya, ketika diwawancarai John Hughes menjelang keberangkatan ke Jateng, Kolonel Sarwo Edi mengungkapkan bahwa dia yang mendesak Pangkostrat Mayjen Soeharto agar segera dikirimkan ke Jateng. Ketika saya mendesak kepada Jenderal Soeharto agar segera ditugaskan ke Jawa Tengah, saya sama sekali tidak ingin mencari jasa atau kemegahan bagi diri sendiri. Saya hanya ingin mengajak rakyat untuk menumpas PKI sampai ke akar-akarnya. Saya ingin membuka kedoknya, kemudian menunjukkan kepada rakyat siapa yang sebenarnya berada di belakang Gestapo, kata Sarwo Edi menjawab pertanyaan John Hughes seperti dikutip Julius Power dalam bukunya. Menurut Julius Power, berdasarkan laporan jurnalistik John Hughes, Sarwo Edi berangkat ke Jawa Tengah selain untuk menumpas para pendukung gerakan 30 September, juga punya misi pribadi mencari jenazah Kolonel Katamso, temannya semasa mengikuti pendidikan militer PETA di Bogor pada masa pendudukan Jepang. Seperti diketahui Kolonel Katamso, Komandan Korem 072, Pamungkas, bersama kepala stafnya, Letnan Kolonel Sugiono, sejak Jumat sore tanggal 1 Oktober tahun 1965 hilang. Diculik pasukan bersenjata tidak dikenal, sudah lebih dari dua minggu mereka berdua hilang tanpa diketahui di mana jejaknya. Itu semua saya lakukan sebenarnya demi memenuhi permintaan Presiden Soekarno. Beliau selalu menantang, berikan kepadaku fakta-fakta keterlibatan PKI. Maka aku akan segera mengeluarkan sebuah keputusan politik. Mengingat alasan tersebut, saya berusaha untuk bisa membangkitkan kembali semangat rakyat, menumpas Gestapo, agar kita bisa mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya sebagai bukti keterlibatan PKI, kata Sarwo Edi lagi. John Hughes mengaku sangat puas mendengarkan penjelasan Sarwo Edi yang disampaikan dalam bahasa Inggris jernih sekaligus tertata baik. Tidak heran karena Sarwo Edi pernah 1,5 tahun mengikuti pendidikan militer di Amerika Serikat, dilanjutkan dengan mengikuti sekolah staf dan komando di Australia. Menurut keterangan John Hughes dalam laporan jurnalistiknya dengan teliti, Sarwo Edi menunjukkan pergerakan RPKAD selama melakukan operasi di Jawa Tengah. Dengan memakai tongkat komando yang selalu dibawanya, dia menunjukkan lokasi di peta, tempat pasukannya turun tangan, bahkan seringkali sambil memakai catatan dalam buku hariannya untuk checking akurasi tanggal kejadian atas keterangan yang telah dia berikan. Ketika itu, saat pasukan RPKAD memasuki Jateng, para perwira militer pendukung G30S di Jawa Tengah mencoba bersembunyi di sekitar puncak Gunung Merapi Merbabu. Sarwo Edi, selaku komandan operasi Merapi, dengan helikopter mengejar mereka, satu persatu para perwira pendukung gerakan 30 September itu dapat disergap. Dalam gelombang pertama serbuan telah ditewaskan Letnan Kolonel Usman, Mayor Samadi, Kapten Soekarno, serta sejumlah anggota PKI yang mengikutinya. Sementara itu, Kolonel Suherman, ex-asisten intelijen Kodam 7 Diponegoro yang menunjuk dirinya sebagai komandan G30S Jawa Tengah, bisa digiring ke sebuah lokasi terpencil di lereng Merapi. Dalam sebuah kontak tembak, Suherman tertembak mati bersama dua perwira menengah Diponegoro, Kolonel Marjono dan Mayor Sukirno. Dalam laporan jurnalistiknya, John Hughes juga bercerita, suatu kali, konvoi yang dipimpin Sarwo Edi dihadang sejumlah anggota Gerwani, organisasi underbunya PKI. Mereka menari-nari memadati jalan menghina RPKAD dengan menunjukkan bokongnya. Menghadapi penghinaan semacam itu,
Sarwo Edi tidak pernah ragu-ragu bertindak. Dia perintahkan sebuah panser pengawalnya maju ke depan. Begitu kendaraan tersebut sudah siap, langsung keluar perintah, tembak mereka. Setelah salvo tembakan peringatan selesai, sejumlah penduduk kemudian maju ke depan, memprotes penembakan. Anak buahnya di atas panser diam, secara otomatis melirik komandannya, menunggu perintah lanjutan. Dengan nada datar Sarwo memerintahkan, tembak juga mereka. Dalam buku The End of Sukarno, edisi revisi untuk Indonesian Upheaval, tulis Julius Bauer dalam bukunya, kelanjutan insiden tersebut dilukiskan John Hughes. Sarwo Edi kemudian memberi batas waktu 1 jam agar mereka bersedia menyerahkan senjatanya. Dia sengaja menunjukkan ketegasan dalam menghadapi sikap kepala batu masa pendukung G30S. Dengan mengeluarkan perintah tanpa ragu-ragu, masyarakat desa tersebut akhirnya menyerahkan senjata mereka dan tidak lagi berani melecehkan ketegasan RPKAD. Sejak itu, pertahanan pendukung PKI di Jawa Tengah bisa dia rontokkan, satu demi satu, tulis John Hughes dalam bukunya yang dikutip Julius Bauer dalam buku yang ditulisnya.